Selamat pagi, siang, sore, bosku. Kembali lagi bersama saya, Susanto Sasikil. Dan pada pagi hari ini, saya akan membuat ukiran ban menggunakan solder. Dan ini dia soldernya yang saya akan gunakan, bosku. Oke, langsung saja, bosku. Kita ke prosesnya. Jangan lupa disimak terus videonya, bosku. Ini dia soldernya. Kita hanya perlu merubah di bagian kepalanya ini ya, bosku. Nanti ini kita gurinda sedikit di bagian ini. Oke, kita buka dulu. Nah, oh iya bosku, untuk matanya saya menggunakan gergaji besi. Ini tadi sudah saya tajamkan, tinggal dipotong, baru kita bengkokkan sambil dipanaskan. Oke, disimak terus videonya, bosku. Jangan lupa pakai kacamata. Sampai membentuk kotak begini, bosku. Nah. Oke, kita akan bengkokkan dulu ini mata pisaunya. Thank you.
Oke, ini yang akan dibengkokkan bosku. Cuman dibengkokkannya harus sambil dipanaskan. Saya akan bengkokkan dulu di kompresilnya setelah dibengkokkan. Dan ini nanti kita pasangnya begini. Nanti dikancing pakai rantai motor. Oke, disimak terus videonya bosku. Ini dia bosku, langsung saja kita rakit mata pisaunya. Kurang lebih seperti ini ya bosku. Ini nanti tinggal dikasih kuat pakai kunci. Langsung saja kita pasang begini. Oke, selesai dia bosku ya. Ini dia alat ukir elektrik dari solder. Oke bosku, ini dia alatnya. Langsung saja kita coba. Ini dia, kurang lebih seperti itu bosku. Oke, sekian videonya bosku. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.